السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد teman-teman sekalian saya ingin memberikan sedikit tips masukan dalam proses pembelajaran tahsin kita ini. Ya. Dulu ketika offline jadi pertemuan tatap muka, saya lebih mudah meng mengajarkan teman-teman ketika proses pembelajaran tahsin. Ya, mudah karena tatap muka membaca, salah, koreksi, ulangi, koreksi, ulangi, koreksi, ulangi sampai benar. Itu mudah dan tidak membutuhkan waktu banyak. Nah, kalau online seperti ini ngulanginya harus ngantri. Koreksinya harus ngantri. Nah, saya ngoreksi saja semalam itu dari jam berapa? Ba'da Isya sampai jam hampir jam 12 sekitar jam 8 sampai jam 12 hampir 4 jam saya mau koreksi teman-teman sekalian <laughs> ya. Nah, jadi dengan keterbatasan waktu dengan keterbatasan waktu ini saya ingin memberikan tips agar teman-teman walaupun hanya bertemu pertemuan ini setelahnya hanya satu pekan satu kali tapi insya Allah bisa dimaksimalkan bagaimana caranya? yang pertama yang pertama adalah sering mendengarkan koreksian teman yang lain ya jangan hanya koreksian kita saja ya, jadi koreksian yang teman yang lain coba kita dengarkan perhatikan mana yang salah dan bagaimana cara membetulkannya itu kan sudah saya berikan nah diperhatikan karena dengan itu dengan kita aktif mendengarkan koreksian teman-teman yang lain ya kita akan menambah ilmu karena tahsin itu sebetulnya ilmunya di situ ketika saya mengkoreksi kemudian hasil koreksian saya itu didengarkan sama teman-teman ilmunya di situ di koreksian itu ilmunya sebetulnya. Ya. Pertama kita dapat ilmu, yang kedua kita dapat rahmat karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, "Wa quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa la turhamun." Ya, apabila diperdengarkan Al-Qur'an Maka dengarlah dan diamlah khidmat ya perhatikan ya la turhamun maka mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Taala jadi sudah mendapatkan ilmu dari dari koreksian uh, saya ya yang kedua dapatkan rahmat dari Allah insya Allah tidak akan percuma waktu kita insya Allah. Akan berkah waktu kita itu. Jadi, tips pertama sering mendengarkan. Jadi, jangan hanya didengarkan video sendiri, tapi video teman-teman yang lain silahkan didengarkan. Itu pasti banyak, itu pasti banyak ilmu-ilmu yang akan didapat. Insya Allah, yang kedua adalah eh, mengucapkan huruf-per-hurufnya terlebih dahulu ya seperti contohnya pengucapan huruf do huruf do itu bagaimana huruf do ya sisi lidah nih kalau ini kalau ini lidah semuanya sisi kanan dan kiri itu ditempelkan di gigi geraham atas hmm. ujungnya pun menempel di gigi atas bagian dalam do 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 kemudian di uh, diitbakkan artinya di dinaikkan pangkal lidahnya ya pangkal lidahnya dinaik dinaikkan do 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 jadi menebal nah itu dilatih-latih terus uh, dan sekarang ada juga bukan ada juga maksudnya yang yang kemarin habis setoran surah al ikhlas ketahuan ini Ternyata masih banyak teman-teman yang e, pengucapan Allah e, kata Allah itu yang belum tepat. Ya Allah Allah nah, itu dicoba-coba Allah. Jadi lidahnya ujung lidahnya ada di gusi tempat tumbuhnya gigi atas. Jadi di gusinya ya di gusinya tempat tumbuhnya gigi atas. Ditempelkan, jangan dilengkungkan, jangan dilipat. Kalau dilipat, jadi "Allah". Kalau dilengkungkan, jadi "Allah". tuh Harusnya ditempelkan saja, kemudian bibirnya itu diovalkan oh, "Allah, Allah, 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 nah, begitu. nah dan jika contoh lagi huruf sya dicoba satu persatu dulu hurufnya Sampai benar-benar bisa. Bila perlu, tanya saja di grup. Ustadz, pengucapan huruf ini bagaimana? Tanya di grup. Insya Allah nanti kita benarin ya. Kita betulkan. Setelah betul, baru sering-seringlah praktek terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena banyak juga nih kasusnya. Biasanya saya ngajar Tahsin itu, ketika dia mengucapkan satu huruf, dia bisa, tapi ketika dia mengucapkan banyak huruf ya dia sudah tersusun dari kalimat Al-Qur'annya itu salah lagi pengucapan hurufnya. Menjadi tidak konsisten. Terkadang huruf syahnya bagus, tapi juga terkadang huruf syahnya tidak bagus. Nah, itu butuh latihan dan sering membaca Al-Qur'an. -Al ya. Itu itu tipsnya. Jadi pertama tadi adalah mendengarkan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah uh, melatih per huruf, melatih per huruf dulu. Yang ketiga adalah melatih pada kalimat Al-Qur'an, paragraf, per ayat dilatih terus. Jika satu ayat itu belum pas hurufnya dicoba terus. Ya. Itu ya. Yang ketiga, yang keempat adalah berdoa. Itu yang kita kurang. Harusnya Apapun permasalahan kita kepada Allah lah kita meminta. Ya Allah, saya belum bisa mengucapkan huruf fa, di contohnya. Ya Allah, tolong berikan saya kemampuan untuk saya bisa mengucapkan huruf fa. Ya. Ya Allah, saya belum bisa huruf do. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah berikan hamba kemampuan bisa mengucapkan huruf do. Nah begitu harusnya. Jadi ada usaha, ada juga do doa. Ya itu yang penting teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan lebih giat. Ini susunan cara strategi cara belajar tahsin ya itu saja mungkin teman-teman eh, diperhatikan lagi pembelajaran ini ya jangan bosan atau minder karena belajar itu salah dulu kalau udah salah dibenerin tahu kebenarannya maka dipartekin ya jadi tidak usah khawatir saat saya harus banyak salah maaf nggak perlu seperti itu nggak perlu ya nggak perlu karena belajar Al-Quran itu memang biasanya salah dulu kalau udah bener ya udah nggak usah belajar mengajar lagi kan nah, begitu ya itu saja mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita uh, untuk melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar ya semua mudah-mudahan juga kita dikumpulkan di surganya ya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته